Oke guys, kembali lagi di channel Kaba Handstyle. Welcome back to channel Kaba Handstyle. Lama ya, kita tidak berjumpa. Jadi kurang lebih berapa lama ya? Gak tahu deh berapa. Jadi channel Kaba Handstyle kali ini akan membahas mengenai boleh gak sih hamster itu diberi makanan sayuran. Oke, boleh gak ya? Yes. Jadi penjelasannya sesaat lagi ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini menjadi tayangan yang penting, positif, dan beredukatif tentunya untuk para peminat dan penikmatnya. Ditunggu ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke guys, let's go guys. Jadi pada dasarnya sih makanan hamster adalah makanan utama ya. Jadi makanan utama adalah biji-bijian. Jadi memang makanan utamanya ya biji-bijian. Jadi biji millet, biji kenari, kemudian jejawut, lalu ada kuaci dan sebagainya. Namun perlu nggak sih hamster itu diberikan semacam makanan sayuran, seperti sayur-sayuran seperti itu? Jadi jawabannya adalah diperbolehkan. Jadi bukan makanan intinya adalah ini ya, makanan intinya bukan sayur-sayuran, tapi diperbolehkan untuk diberikan sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran itu juga sebagai makanan pengganti minum, karena sayuran itu kan ini guys, apa itu namanya, mengandung air yang tinggi, jadi juga kurang bagus sebagai makanan intinya hamster. Jadi gini guys, jadi efeknya kalau kita memberikan makanan sayur-sayuran itu bisa menyebabkan tulang hamster menjadi rapuh, lalu kemudian pencernaannya yang kurang baik dan sebagainya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi jangan jadikan sayur-sayuran sebagai makanan inti. Jadikan sayur-sayuran sebagai makanan selingan saja. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jadi sayuran apa saja yang diperbolehkan untuk hamster? Let's go guys, ini dia. Oke guys, ini adalah sayur-sayuran yang diperbolehkan untuk diberikan kepada hamster. Jadi ada beberapa sayuran yang memang diperbolehkan untuk hamster. Jadi untuk kabar hamster menyarankan sayuran ini saja ya guys ya. Jadi kita cari tahu apa saja. Let's go guys. Yang pertama ada wortel. Ini adalah wortel ya guys. Selanjutnya ada gambas. Ini adalah gambas guys. Dan ini adalah kecambah. Jadi kecambah ini bisa sebagai makanan pengganti minum sekaligus makanan inti ya guys untuk kecambah. Oke. Ada brokoli. Ini adalah brokoli ya guys ya. Dan jagung guys. Jadi jagung manis ini cocok banget untuk hamster yang sedang menyusui dan bisa menambah cairan susu atau air susu pada hamster. Oke. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tunggu ya guys untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton channel Kaba Hamster. Thank you guys. Bye bye guys. Sampai jumpa.